guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Shira Antoinette. Dan hari ini karena permintaan kalian, pingin aku bahas soal YouTuber yang minta tolong. Dan YouTuber ini benar-benar terkenal banget. So, hari ini aku bakal bahas buat kalian. Kalian pasti tahu banget deh YouTuber ini, namanya The Billions, yang bahkan dia aja di YouTube itu udah mencapai 25,6 juta subscriber. Dan di TikTok dia udah mencapai 1,7 million followers. Dan dia itu bernama The Billion Kids Songs. Kalau misalkan di TikTok, kalau misalkan di YouTube The Billions. Jadi kalau kalian lupa ya, dia itu yang punya suara yang My name is Chiki, 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 Chiki. My name is Caca, 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 gitu-gitu guys. Nah, jadi itulah videonya, ini sedikit cuplikannya. My name is Chiki, 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 Chiki. My name is Caca. Tapi kita bentar aja karena aku takutnya kena copyright gitu ya guys. Nah, terus banyak banget yang bilang kalau mereka itu sebenarnya minta tolong. Bahkan banyak banget yang minta ke aku bilang, "Kak, sebenarnya YouTuber ini minta tolong gak ya? Soalnya adik aku tuh suka banget sama mereka. Takut banget kalau mereka kenapa-napa." Dan hari ini aku bakal bahas buat kalian semua. Nah, jadi kalau kalian, sebelum aku bahas satu per satu, aku mau kenalin dulu supaya kalian tidak terbalik-balik ya guys. Chiki ini yang rambutnya kuning, Caca yang rambutnya biru, Bum Bum yang rambutnya merah, dan cewek yang namanya Lala. Nah, apa yang bikin kasus ini diomongin? Sebenarnya dia itu diduga, dia itu sengaja dipaksa untuk membuat konten dan dia itu sebenarnya minta tolong. Dari mana itu bisa terjadi? Dari video ini, kalian bisa lihat. Oke, di sini ada keanehan di mana mereka biasa tuh riang banget, tapi tiba-tiba di sini Chiki kayak kasih simbol minta tolong. Dia bahkan juga kayak gugup banget. Dia ngeliat ke arah Bum Bum dan Bum Bum kayak gugup gitu liatin ke arah Chiki. Kesannya kenapa Chiki ngelakuin simbol ini? Takut orang di balik kamera itu melihat. Tapi di sini sebenarnya banyak yang curiga sama Lala juga, karena terlihat mereka itu tuh kayak takut Lala tahu kalau mereka minta tolong bukan orang di belakang kamera gitu guys. Dan kalau orang di belakang kamera sebenarnya pasti kelihatan ya. Jadi sebenarnya apakah dia itu ngumpetnya dari Lala atau gimana gitu guys? Dan di sini konspirasinya pada bilang Chiki itu takut sama Lala, Chiki dan Bum Bum yang tahu semuanya, atau Chiki itu takut sama orang di balik kamera. Kalau di video ini lebih masuk akal kalau Chiki itu takut sama Lala ya guys. Tapi masa sih nggak kelihatan sama tim di belakang kamera? Karena aku yakin banget mereka itu pakai produksi yang besar dengan udah punya subscriber selayak itu 25 juta gitu guys. Nah, tapi di sini nggak hanya Chiki aja ya guys. Di sini ada Caca juga. Caca itu melakukan simbol minta tolong juga dan terlihat ketakutan. Kalian coba lihat ke arah Caca dan kalian lihat lagi, terus dia itu ngelihatnya tuh ke arah orang di balik kamera. Dia itu bukan ngelihatnya ke si Lala ya guys. Jadi seolah-olah dia itu diam-diam sama orang di balik kamera. Mungkin di balik kamera ada orang, tapi di jauh lagi tuh ada tim yang mungkin dia takut gitu loh guys. Nah, di sini ada Chiki juga. Lagi-lagi Chiki itu bukan lihat sama timnya, Chiki itu selalu lihat ke Lala seolah-olah dia itu takut banget sama si Lala ini guys. Dan ini videonya, kalian bisa perhatikan lebih lagi. Dan banyak banget netizen yang memang seperti biasa berteori kalau mereka itu minta tolong, mereka itu diculik, mereka itu dipaksa bikin konten, mereka dipaksa untuk lucu-lucu dan imut-imut. Bahkan itu bukan ramenya bukan di Indonesia ya, hampir mendunia karena dia memang terkenal banget gitu guys. Tapi kalau teori mereka itu minta tolong, menurut aku itu benar-benar aneh banget, karena aku bakal ada beberapa teori lagi untuk kayak menyangkal hal-hal kalau mereka itu minta tolong. Yang pertama, ini adalah foto kehidupan nyata dari mereka-mereka ini guys. Jadi mereka itu benar-benar orang yang normal banget. Kontennya memang hanya menghibur dan mereka hidup benar-benar di dunia yang normal. Bahkan terlihat seperti ini, nggak mungkin dong kalau mereka diculik. Nah, yang di sini adalah Chiki. Chiki itu mukanya kayak gini, ganteng banget ya guys. Caca juga benar-benar kayak orang biasa, begitu juga dengan Bum Bum dan Lala. Mereka benar-benar orang biasa yang cantik, ganteng, dan hidupnya tuh normal.
kalau kontennya itu memang anak kecil atau mereka lucu-lucuan, itu memang karena kontennya dia segmentasinya untuk anak kecil gitu. Nah, kedua, kalau dia diculik, kelihatan banget di sini mereka lagi syuting dan banyak tim. Masa sih di sini juga kayak aneh banget gitu loh guys. Di sini yang rambut merah alias Bum Bum bisa dengan santai megang HP kayak lagi break shooting. Nggak mungkin dong kalau mereka diculik si Bum Bum dikasih megang HP seperti ini. Yang ketiga, di sini kita bisa lihat juga mereka ada di event banyak orang di mana Chiki, Caca dan Bum Bum itu menari dan itu tuh kayak di ballroom gitu guys, dan itu kayak mereka senang-senang aja kayak lagi bersama teman-temannya mereka gitu guys, walaupun nggak ada Lala di situ. Tapi ya nggak mungkin kalau misalkan mereka diculik dan dipaksa, tapi mereka masuk ke event-event dan ketemu banyak orang di sana gitu guys. Yang keempat, kalau orang di balik kamera atau timnya mereka itu jahat atau ada orang di selain mereka yang melakukan tindakan atau seperti itu, nggak mungkin dong orang di balik kamera itu muncul di dalam videonya. Karena di sini ada video di mana timnya itu ada bikin tarian-tarian gitu sama mereka. Di sini ada dua orang, nggak mungkin dong dia dengan santainya membanggakan muka mereka kalau mereka melakukan kejahatan gitu guys. Yang kelima, mereka itu nggak syuting di studio doang. Jadi banyak yang bilang kalau mereka itu terjebak di dalam satu studio itu disuruh bikin itu terus, tapi enggak ya guys, mereka ini terlihat juga banyak banget syuting-syuting di luar, dan bahkan mereka banyak banget di luar karakternya, mereka hidup seperti biasa gitu guys. Dan menurut aku, kalau soal si Chiki, Caca, Bum Bum, dan Lala ini, menurut aku tuh nggak ada apa-apa. Mereka memang bikin konten aja. Dan soal dia minta tolong itu, mungkin itu cuman konten aja ya guys. Tapi aku harap kalau misalkan konten minta tolong itu benar-benar mereka nggak kenapa-napa, atau mungkin mereka memang lagi stres aja saat itu gitu guys. Semoga sih nggak kenapa-napa ya guys, karena aku juga suka banget sama konten-konten dari mereka. Maybe ini case close ya guys, semoga tidak ada bukti-bukti lainnya. Kalau kalian punya tanggapan lain, kalian boleh komen di bawah sini. Next, kita mau bahas apa lagi? Kalian boleh komen juga di bawah sini supaya aku bisa bikinin lagi dan semakin semangat buat kalian. Jangan lupa kalian juga subscribe, like, dan share ya. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!